Halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin Viano di Video Sims 4. Kalian udah lihat intronya? Dimana sekarang si Dina udah tahu kalau Jontor selingkuh bersama Miko Ojo dan juga Candy. So di sini kita bakal balas dendam. Bukan balas dendam, lebih tepatnya ngerjain Jontor. Gimana ngerjainnya? Gampang. Gua rubah si Dina jadi vampir juga. Biar adil. That's it. Dina jadi vampir. Tidak seperti vampir biasanya, muka Dina nggak berubah jadi serem, tapi rambutnya putih. Si Dina ini punya kekuatan super yang cukup banyak. Dia bisa bikin orang tidur, tahan sama matahari, jadi dia nggak bakal mati, dan juga bisa ngontrol emosi orang. Ini yang paling bahaya ini. Kita lihat aja nanti ya. Sepertinya kita butuh kelinci percobaan. Anak ini mungkin mau ya. Minum apaan lu? Minum apa nyimeng coba? Di apa-apa airnya, di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Mampus lu. Tidur lu bocah. Oh my god, berhasil guys. Kuat juga si Dina. Ya, sementara ibunya main komputer, anaknya ditinggalin tidur di tengah jalan. Oh, kita bisa bangunin dia. Hey, what happened? Dan dia segar kembali. Magic macam apa ini? Oh, si botak udah pulang. Langsung pura-pura gak bersalah ya. Pura-pura ngepel. Bagus. Sekarang buang sampah. Dasar ya. Laki-laki kalau udah mulai ketahuan gitu emang. Kita bakal coba bikin Jontor sedih pakai kekuatan kontrol emosinya Dina. Sedih-sedih lo. Ya elah, dia langsung nangis di bawah selimut guys. Ternyata kekuatannya berhasil. Gua lagi lihat kontaknya si Dina. Ternyata dia udah kenal sama Miko. Mungkin waktu Miko Ojo ke apartemen kali ya. Yang kita nggak punya kontaknya itu si Candy. So, kita bakal ke rumahnya Candy. Kita suruh Dina ke sana. A few moments later. Kita speak-speak baik aja ke Candy. Kita speak kalau lagi mau pendataan geng BBB. Gua nggak tahu ini wajah pura-pura blow on apa wajah kaget. Kayaknya si Candy kaget Dina datang. Lihat muka Dina. Seperti mata elang. Oh my god. Halo Candy. Saya cuma mau pendataan geng BBB aja nih. Kita harus baik-baikin dia biar dia percaya sama Dina. Karena gua masih punya rencana yang gua bilang di awal tadi. Kita bakal kerjain mereka bertiga. Aduh. Dua-duanya so akrab, so nggak tahu apa-apa ya. Oke guys, semuanya udah berkumpul. Perasaan gua nggak enak. Kita lihat aja nanti ya. Kita bakal ajak mereka makan bersama di restoran vampir. Oh my god, invitation from, oh my god. Kita udah sampai restoran ya guys. Dan kita lihat muka-muka mereka. What the hell is this? Dina seneng banget. Dan lihat si Jontor. Muka-muka ketakutan guys. Help me! Help me! Kita mesen meja dulu guys. Buat 3 orang nakal ini. Itu yang jaga kenapa kedip-kedip. Halo. Saya pesen meja ya. Buat 4 orang, you know. Di mana kita duduknya? Saya berempat nih. Kasih tempat duduk yang bener lah. Waduh, restorannya penuh ternyata. Mejanya udah dipesan sama keluarga John Cena. Ah, elah, dada aja. Lihat-lihat. Kurang ajar. Bercanda depan gua. Biarin aja. Suami sarap. Mampus, diapain lo Medina lo, ah? Diapain lo Medina? Oh my god, mereka berantem guys.
Mereka adu kekuatan ternyata. No, stop it, man. Stop it. Oh, mejanya sepi akhirnya. Ayo kita pesan. Oke, oke, semuanya duduk. Kita makan dulu lah. Pesan apaan lu, John? Jangan so tau. Ini dia menu dari tempat dinernya. Kita pesan apa ya? Kita pesan yang paling mahal buat Dina. Dan tiga orang selingkuh ini kita kasih air putih. Kita belikan mereka ikan bandeng aja kali ya. Kecuali si Dina. Dina bisa muntah kalau makan ikan. Karena dia vampir, sukanya darah doang. Mbak-mbak, pesan minum sama ikan bandengnya, mbak. Gak pakai lama ya. Kenapa, pak? Pusing ya? Pusing, ah? Makanya jangan selingkuh. Gambar apaan lo? Grogi lo ya? Pura-pura gambar lagi si botak. Makanan kita lagi dimasak sama si koki guys. Ikan bandeng spesial dari Sumatera. Nangkepnya pakai gayung. Waduh, diputer-puter. Hati-hati. Nanti ikannya celeng. Oh, ada DJ juga di sini. Sepertinya rame ya. Hati-hati kau, John. Masih pura-pura gambar dia, guys. Saatnya kita kerjain Jontor, guys. Kita coba suruh Dina kiss Jontor depan Miko dan juga Candy. Oh no. Oh no, Miko ojo nangis, guys. Oh my god, Dina. Kamu jahat juga ya. Oh, 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 oh. Miko Ojo sepertinya tidak kuat. Hey, what are you doing? Dia pergi dari meja ini, guys. Waduh, dicium dari jauh. Oh my god, sepertinya Candy biasa aja ya. Oh no, oh no. Semua orang statusnya merah. Sepertinya kamu keskakmat, Jontor. Dan si Candy pergi. Oh my god. Ya, semuanya jadi pergi. Kasian deh lo, John. Kena batunya ya, ha? Wajah penyesalan, guys. Wajah penyesalan. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be. Oh my god. Ini tadi Oke, Din. Saatnya kita kerjain mereka lebih dalam. Kita kontrol emosi mereka jadi marah-marah. Let's do this. Jontor ngapain berubah juga jadi vampir? Lihat guys, efek dari kontrol emosinya Dina. Ini satu keluarga marah-marah. Si Candy juga mukanya marah-marah. What the hell? Si Miko juga ngamuk, guys. Lihat jalannya begitu. Oke, everybody. Sepertinya ini mulai panas. Ayo kita pulang. Woi, jangan ngamuk-ngamuk, woi. Tidur lu, anjay. Oh no, oh no. Ternyata nggak tidur dia. Dia mati, guys, karena ngamuk-ngamuk. Oh my god, Dina. Kau membunuh dia. Dia mati karena ngamuk-ngamuk. Jantungan kali. Oh my god, Miko Ojo mati, guys. Miko Ojo rip. Are you kidding me? Oke, John. Daripada Candy nyusul si Miko Ojo,
Mending lu putusin dia sekarang. Bini lu mulai ngamuk. Kita ambil kunci apartemennya. Dan sekarang putusin dia. You suck, you jackass. Oke, kita pulang guys. Sebelum itu kita katain dulu kokinya. Makanan yang gak enak. Oke guys, itu dia episode kali ini. Gua benar-benar gak tahu ternyata Miko Ojo bisa mati. So, sampai sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian punya ide buat mengakhiri season 1 ini, kalian komen aja di bawah, oke? Sekian dulu dari gua. Keep respect and happy gaming. Bye-bye.